Harganya tinggi banget. Ada Mas Agus ya? Aku ikut sekali lagi. Ini Mas Antanya perlu di infus, suruh kirim itu dong. Kamu demam tinggi. Kalau aku infus untuk penurun demam? Iya kan emang jadwalnya dari lama aku nggak enak. Ya bilang aja sakit, masa orang sakit masih tetap dipaksa? Ya. Tahu kan semalam udah sakit. Belum tahu, aku tahunya pas udah apa? Pagi-pagian gini. Orang dari kemarin udah batuk. Oke, sudah. Sudah. Kakak tua dimakan hiu, sampai tua I still loving you. Enggak. Cepetan nggak subscribe, like dan share. Kalau nggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Assalamualaikum guys, kita sekarang lagi mau ke acara Gus Miftah dulu sama Torik. Ada launching parfumnya anak-anak santri, jadi kita mau support anak-anak santri untuk terus berkarya dan berbisnis. Enak nih tempatnya Gus. Ini Adira. Halo, apa kabar? Salam kenal. Tangannya lagi yang paling meriah, The Good Perfume. Kalau gitu, langsung saja kita ngobrol lebih banyak, kita ngobrol lagi tentang The Good Perfume. Owner dari The Good Perfume, apa? Gus Miftah. Kami selanjutnya untuk naik ke atas panggung adalah. Jadi. Berarti The Good confirm atau enggak? Checklist atau enggak? Checklist banget. Langsung cek lagi. Tugasnya ya. Sekarang kita buang antar. Nah, favoritnya Bang Anta yang mana? Kalau aku charm. Alasannya? Kalau aku emang kalau parfum itu nggak terlalu suka yang ini apa, yang sporty. Sukanya yang dalam gitu, baunya tuh deep. Kadang-kadang dia nggak kecium pas sekali semprot, tapi kalau udah 1 jam, 2 jam tuh baunya itu yang mahal di situ menurutku. Oke, okay. Berarti tipenya Bang Anta sekali semprot tapi nunggu lama-lama. Nah, dia tunggu baru baunya. Izin Gus, lanjut kerja, langsung kerja. Satu tagu ya? Lanjut gawe. Selamat untuk Aurel ya? Siap, ayo. Bapak, lanjut kerja dulu. Pak teman. Thank you berarti hari ini semoga 1 bulan kita bisnis. Amin ya Allah. Semoga potongan ini buat pesantren dan buat jemaah. Minimal pengajiannya kayak Atta lah. Amin. Cumur. Keluar dulu karena kita akan bagi 2 kali ya.
Kamu kayaknya baru kemarin minta obat sama aku baru. Demamnya sih baru hari ini. Tadi malam. Tadi malam. Kayak batuk dari sebelumnya. Sempet diukur dia berapa enggak? Enggak sih, soalnya enggak parah. Cuma emang dia forsir. Semalam aja main bola sampai jam 2 pagi gitu, Dok. Emang nyari penyakit. Jadi lagi demam malah bola. Iya kan? Jadi kalau disalahinnya sakitnya nyari sendiri memang. Nih, dengerin. Iya kan tadinya enggak. Dideketin. Sini sakit, sakit. Sini sakit. Aku pengen sakit loh. Cuti langsung hilang gatelnya. Tapi harus istirahat juga. Lebih jangan main bola sampai bisa enggak seminggu enggak main bola? Ya bisa kalau mau. Tadi pagi ini baru datang harus main bola lagi dok tadi pagi. Oh, jangan banget. Ya. Takutnya nanti malah drop. Udah ini udah drop sih. Udah kan? Kalau udah kayak gini jangan istirahat dulu deh. Iya, makanya istirahat dulu nih. Kan waktu itu kan yang terakhir kita ketemu yang DBD kan ya? Iya. Ya aku di sini aku juga suntik gara-gara aku. Iya. Drops. Kalau kan kerjanya harus habis kerja baru main bola kalau nggak bisa ditaruh di jam kerja kan. Atau ya kerja aja tapi nggak usah main bola. Iya benar, aku juga setuju tuh dok, kayak gitu dok. Terus golf lagi bola. Itu kebanyakan mas. Iya di sini kan kita dilatih jadi atlet ya mbak. Atlet kan perlu sehat ya. Senin gym, ya. Selasa bola, Rabu golf, Kamis liga. Kita aja dengernya capek ya. Aku juga tiap hari olahraga, tapi kalau lagi capek aku enggak. Oh, kamu juga sama tiap hari tenis lagi. Apa tenis ya? Lagi atur ini fisik. Ada bantal enggak? Ada, udah tuh. Kalau biar enggak terlalu pekat. Oh ini, Dok. Pak Ata ada alergi obat enggak? Nah, itu saya enggak tahu, tapi kan selama pernah DBD saya kan disuntikin banyak obat, jerawatan satu badan. Ya. Sampai muka semua. Tapi enggak kayak sampai jadi badannya gatal-gatal terus jerawatan gitu kan kosong. Suhunya tinggi banget. Ada Mas Agus ya? Aku ikut sekali lagi. Ini ya. Mas Antanya perlu di infus. Suruh kirim ini dong, tak mau demam. Kalau aku infus untuk penurun demam, boleh nggak apa-apa? Kalau batuk, batuk bisa juga kok. Sama set infus kasih ke apa? Biar saya ngomong dulu biar siapin. Gak tau banget jadi kok parah. Nih siapin alat set infus dong, termolik sama NACL kita sudah loh. Alatnya sama yang infus Mas Agus langsung ke sini terus. Bang kenapa mams? Sakit. Tapi sakitnya ya gitu, nyari penyakit sendiri. Kalau aku tuh tahu sakit. Kalau semalam dia masih makan es campur. Gerah ya. Aku cek 3 kali 39,4, 39,3. Ya berarti 39. Kamu mau masuk rumah sakit lagi enggak? Kalau enggak kenapa masih suka gitu sih? Ini tuh kan bakal suntiknya obat buat nyeri tenggorokan, buat radangnya, buat batuknya. Terus buat peradangannya dan bikin ngantuk itu yang arkorat. Oh yang itu ya. Terus vitamin-vitamin. Nah buat yang penurun demamnya itu tuh masih dikirim ya. Itu harus diinfus gitu apa-apa. Nah tapi kan masih dikirim Pak Ata mau aku suntik dulu obat yang lain. Terus nanti infusnya nyusul atau nunggu semuanya datang dulu? Di sini aja dulu kali suntik sini. Suntik dulu nanti yang penurun demam baru infus ya. Apa-apa ya. Biar sekarang penggaya udah berasa dulu efeknya. Tapi dua kali suntik gak apa-apa. Apa sih? Kan beda aja. Kalau satuin kita nunggu obatnya nyampe dulu yang buat penurun demam kan kali ya nengok sini. Itu yang obat yang lagi datang itu? Yang buat turunin demamnya. Udah datang tenggorokannya juga? Belum. Yang buat tenggorokannya sekarang udah ada. Yang nyusul cuma buat penurun demam, cuma dia tuh harus diinfus. Itu obatnya maksudnya langsung ke tenggorokan. Lewat pembuluh darah, tapi efeknya bisa langsung terasa dan nyampe signifikan ke tenggorokannya. Gitu. Mungkin dosa kami, pandemi tak berhenti. Tuhan ampuni kami, dosa hambamu ini. Terimalah sujudku, terimalah taubatku. Tuhan tolonglah kami, kuatkan iman kami. Jadikan ku selamanya hambamu yang bertakwa dan takut pada dosa. Mohon ampuni kami. Saya makan infus nanti saya di sambil masukin obat nanti bisa langsung ada tempat lainnya. Ini lebih ngeganggu daripada demamnya.
Okay. Jadi kita masukin akses infus dulu, nanti dari infus itu juga bisa masukin obat buat obat-obatnya. Oke. Oke, oke, sudah. Sudah. Enggak, kita dulu, plaster dulu sedikit. Tinggal plastik kan isinya? Iya. Maaf ya, lancar ya, Pak Atta ya. Ini obatnya lagi masuk, sakit nggak? Ada yang berasa sakit? Nggak, aman ya. Sedikit pegel sih. Ini obat buat penurun demamnya ya. Sekarang sekalian kita masukin obat buat tenggorokannya, batuknya. Kasih plaster di ujung dong, satu dong. Agak kurang ini. Ya. Takut kalah. Ini. Pagiku sudah.